harus Indo ya, hostnya harus Indo dan langsung mulai. Enggak jadi. Kok nggak jadi sih? Oh ini udah 10, kita langsung main. Oke teman-teman, kita main siapakah yang menjadi impostor. Oke, siapakah yang jadi impostor. Nah kali ini Neneng jadi crewmate dan harus menyelesaikan misi-misi yang sudah dikasih oleh game ini. Yang pertama misinya adalah ke admin ya. Ella baru mulai, emang udah ada yang mati ya. Ini paling kesel nih kayak gini nih, paling kesel deh nih. Udah paling kesel, baru main dan belum ada yang mati juga kan, ngapain coba? Ngapain Bambang, ngapain? Belum ada yang mati pertama, yang kedua juga baru mulai. Kita masuk lagi di admin swipe card. Oke, ini kita harus swipe card katanya. Yang mana ya? Wiwi, ada yang ngikutin Wiwi. Takut tak aku, apakah dia pembunuhnya, impostornya? Takutlah aku di sini. Oh, kalau jadi crewmate itu jadi takut ketemu orang ya. Nggak kayak impostor tuh lah la 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 la. Jalan-jalan aja banyak orang juga gitu kan. Kalau jadi crewmate tuh aduh ketemu orang. Ya. Oh my god, ternyata hostnya yang jadi impostor teman-teman, gila. Ya elah, dia cepet banget matiinnya. Langsung dua dong, dibunuh dong. Ya kita bisa gagal nih kalau gini caranya. Wih gila sih, itu mahir banget guys matiinnya. Tadi di tempat admin ada dua, langsung dia sikat juga. Oh my god, baru nih diskusi nih. Tinggal ada 1, 2, 3, 4. 4 orang lagi, dia kalau ngebunuh 3 udah. Ijo katanya, oke bener ijo. Ya kok gak ada yang vote sih. Si itunya pasti nih, si hostnya yang skip. Ya udah mulai lagi, gila hantunya banyak banget. Gue ikutin nih, kalau kayak gini caranya gue jadi hantu gentayangan guys. Kalau gini caranya jadi hantu gentayangan lah aku nih. Iya, jangan deh. Ah, Ella udah dibunuh. Nah, ya, dia berani banget sih. Dia defeat. Udah 10 teman-teman, kita mulai starting one. Go. Apakah aku menjadi impostor? Enggak juga. Susah banget sumpah, ya ampun kepilih jadi impostor. Pengen sih jadi impostor berturut-turut, asik. Susah banget pokoknya terpilih jadi impostor tuh. Asli aja, gak bohong. Asli, curiga nih. Tadi yang jadi impostornya kayaknya si bos-bos itu tuh yang biru tuh. Soalnya dia gak santai aja gitu, gak jalan-jalan teh loh. Kita di sini punya misi elektrik, di electrical, di tempat electrical untuk fix wiring. Terus di tempat weapons juga untuk clear asteroid katanya. Dan di tempat navigation chart course. Dan di tempat auto clean auto filter. Oke, jadi ini security bukan tempat kita nih teman-teman nih. Ini bukan tempat. Waduh, takutnya dia ngapain diam-diam bayi di situ. Takut. Lol, was the impostor. Bentar lagi mulai teman-teman, siap-siap ya. Apakah Neneng jadi impostor? Neneng. Crewmate maning. Oh my god, kapan jadi impostornya dong? Ah. Punya tugas apa kita kali ini? Wih, si Raffi tuh mencurigakan Raffi. Diam-diam bae Raffi, ngapain di situ Raffi? I am the fight juga. Wih, baru juga mulai udah menang aja. Kenapa sih itu yang jadi hantunya satu?